masalah nelayan ini memang banyak yang tidak melaut. Kalau kita hitung-hitung, mungkin baru 30% yang berangkat melaut. Dikarenakan karena yang pertama adalah emisi dari 3 BBM solar itu sangat tinggi. Per tanggal ini, tanggal 11 ya, 11 Juli ya, 11 Juli kurang lebih harganya itu kita tebus resmi dari Pertamina itu kalau tidak salah sekitar 18.000 harga resmi dari Pertamina. Kalau dihitung dari harga 18.000, kalau dihitung untuk perbekalan nelayan membengkaknya 2 kali lipat dari dulu, jadi sebelum BBM. Untuk itu memang sangat berat sekali nelayan ini untuk berangkat ke laut karena masalah perbekalan, diantaranya masalah solar yang harganya sangat melejit dan dihitung-hitung tidak bisa lah untuk melaut, tidak bisa untung.